どう言ってんの。Terakhir bagaimana kiat atau cara menghilangkan kebiasaan masih menikmati musik baru ini? Pak, ini closing jadi penutup ini. Antum ingin tidak tergantung dengan musik. Satu, biasakan mendengarkan Al-Quran. Karena hati ini sebetulnya cukup cuma satu. Ketika antum sibukkan dengan Quran, maka musik tidak akan bisa masuk. Kalau antum masukkan musik, Quran juga enggak. Contoh, cek aja. Antum sekaligus dengar musik atau dengar Quran. Bisa masuk enggak? Enggak bisa. Hati itu enggak cukup. Oleh karena itu, ketika antum biasakan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Al-Quran, maka itu tidak akan masuk dan hambat. Itu satu. Kemudian yang kedua, antum pahami berbagai macam dalil-dalil yang menghalangkan musik. Kemudian yang ketiganya, wujudkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kalau antum mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, dengan mudah meninggalkan apapun, Pak, Masya Allah. Berapa banyak orang yang kecanduan rokok yang sudah cukup dahsyat, sehari bisa 5 bungkus, berhenti dalam waktu sekejap. Simpel jawabannya, saya tinggalkan karena Allah. Itu banyak itu meninggalkan karena Allah. Dan itu tidak hanya pada rokok saja, musik saja, ini aja termasuk tradisi macam-macam. Ya. Don't hit channel.